silakan. Baik yang mulia. Silakan senior. Kita tidak bisa semata-mata percaya dengan kesaksian saudari Erina yang mulia. Saya memiliki bukti bahwa saudari Erina tidak selamanya bersama dengan Kakanda Anto. Yang mulia, izinkan saya memberi video bukti. Berdiri. Gak usah. Gantian. Iya, biar diacah. Ini buktinya yang mulia. Saya lupa kursi bukan yang geser. Berat banget ya. Buktinya ada rodanya. Ini dia buktinya yang mulia. Aduh. Lu mau fitnah gue ya? Dasar resik. Bikin bete. Lu mesti nyadar dong dia. Siapa yang lagi bikin bete? Lu atau gue? Hah? Emangnya gue gak tahu apa kelakuan lu? Siapa itu Erina? Kayaknya saya sih. Kapan kejadiannya? Berantem sama Mike semua anak bayi anak mau mau menikah. Lupa tahunnya. Udah lama. Berarti gak selalu bersama Mas Anto. Tadi bilangnya di kerajaan selalu bersama Mas Anto. Yes. Itu kok pakai baju SMP sih, bingung deh. Lagi pesta kostum kali. Kayaknya sih, cosplay. Itu lagi syuting yang lain tuh kayaknya. Mas Anto, bener gak Anda mengenal Erina? Iya bener. Kenal ya? Yang mulia, saya memiliki bukti bahwa sebenarnya Mas Anto ini juga saat itu juga sedang keluar bersama teman-temannya yang mulia. Saat apa? Apakah saat benda keramat itu hilang, Mas Anto pergi bersama teman-temannya? Iya. Betul yang mulia, saya memiliki bukti yang mulia. Mana? Ini dia buktinya. Wow. Siapa itu? Oh, Rizky Nazar. Bukan. Rizky Bilar. Thomas Jorgi. Mungkin bisa dijelaskan om, ini siapa aja? Mas Andi. Mas Anto. Mas Anto. Ini acara apa ya? Duh, gak tahu. Oh, maksudnya lagi membayangkan waktu itu. Iya. Oh, ini kalau gak salah, ini acara tahun 90 nih. Aneka baru mengadakan acara yang pertama. Ini siapa saya aja, mendapat, Mas Anto? Eh? Thomas Jorgi bener ya? Itu Thomas. Thomas memang dia sering menjadi model ya di majalah. Dan tadinya di mode juga di Aneka. Oh, Mas Anto juga awalnya di majalah ini dulu ya? Model majalah ya? Iya, dulu saya di mode juga di High juga dulu wow. Ada. Dari tahun 8 berapa? 87 ya. Pantes gak asing wajahnya betul. Ya mulia. Ya. Dan itu adalah bukti foto bahwa dia sedang nongkrong dengan teman-temannya di mana? Ini party kayaknya nih. Apa? Lagi party kayaknya. Majalah yang mulia. Sedang bikin majalah. Iya, party habis itu kan after party acara majalah. Ya. I don't know yang mulia, tapi yang pasti yang mulia saya sudah mengetahui sebenarnya siapa orang yang membawa benda keramat itu yang mulia. Wow. Karena dia punya bukti ya. Silakan Bu Erina langsung saja ditampilkan di ruang sidang. Dia mana buktinya? Itu. Alinda Hesti membutuhkan bantuan. Dia yang membawa. Hah? Yang mulia. Betul, Bu Erina? Itu adalah bukti nyata. Gue cuma naik burung doang. Naik burung dan membawa barang. Keramat yang sedang kita cari-cari yang mulia. Oh. Saya membawa barang keramat. Alah, jangan banyak omong kamu. Sebaiknya sekarang kamu mengaku dan kembalikan barang itu. Aku sekarang bersama ibu, tenang bu. Ibu udah dari tadi udah. Yang mulia berbohong kepada kita-kita yang mulia. Waduh, parah. Kembalikan barang milik Pak Anto ini. Akan saya ambil suatu hari. Maaf. Yang mulia kan harusnya yang mulia yang menjaga, malah yang mulia yang mencuri benda keramat itu. Kembalikan. Ini adalah benda keramat. Apakah ini benda keramat milik Pak Anto? Ini adalah benda keramat milik Pak Anto. Pak Anto, benar kan? Sebentar. Ini adalah benda milik kami. Ya sudah, kalau gitu berarti kita salah tadi. Kita lalu ambil. Kalian curi, kalian akui dan kita mencoba untuk mengambilnya kembali. Dibuka aja isinya apa? Ya udah, kalau memang itu mau kalian, akan saya buka. Wow! Maaf. Ini gatel banget sih rambut, buset sampai hidung. Oh. Coba berikan. Wah, ada banyak keris juga yang mulia. Selain galeri. Maju Liodra yang mulia. Iya, keinjak semua ini. Gosok semua lagi. Saya buka ya.
benda ini ditujukan ke Rahmat. Oh. Jadi bukan keramat, tapi ke Rahmat. Oh. Benda ini ditujukan ke Rahmat. Jadi bukan keramat. Kalau gitu, aduh. Bentar, ya, ada hadirin yang bernama Rahmat. Saya kasih 2 juta rupiah. Hey. Benar? Rahmat. Kalau benar jadi cuma 200 saja. Benar namanya Rahmat? Coba ke depan, tunjukkan KTP-nya. Bawa ke KTP. Benar namanya Rahmat. Maju Rahmat. Oke, ini dia yang mulia. Silakan sini. Yang namanya ke sana. Ini ada di sini, ada di sini, ada di sana. Mantap, lihat. Oke. Fadilah Hermawan. Bukan. Namanya Asabri Indah Blok. Itu alamat. Benar, Rahmat. Namanya Rahmat Fadilah Hermawan, benar? Benar. Kamu kerja apa? Masih kuliah. Kuliah? Kuliah di mana? Di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Oke, baiklah. Nomor rekening kamu berapa? 2 juta rupiah akan masuk ke rekening kamu ya. Dari. Ya. Dengan kata-kata. Nama ayah saya Rahmat. Nama rekeningnya berapa sini? Langsung aja. Widih, langsung beneran ditransfer. Tetap di... Sebetulnya jujur aja, gue nyesel banget. Gokil emang. Udah masuk transfer successful, 2 juta rupiah. Refresh. Benar. Takutnya nah, editan itu. Dikira gue penipu kali. Penipu. Wih, udah masuk. Masuk. Oke. Okay. Buat teman-teman lainnya mungkin yang namanya Rindra. Namanya Rindra, langsung aja datang ke studio. Lewat aja dia. Gue kayak gak ada harga dirinya di sini ya. Sudah kembali. Ya. Kembali tempat dulu. Baiklah. Namanya persidangan, aku tetap harus dikasih keputusan. Siapa yang bersalah? Tidak ada yang mulia. Dan sebetulnya yang ini adalah Kerahmat. Kita sidang. Jadi, saya nyatakan Mas Anto dan Mbak Erina ini tidak bersalah. Tapi Rahmat yang bersalah didenda 2 juta rupiah. Balikin lagi. Kasihan banget sih. Gue senang-senang, yes. Ya, diminta lah. Baiklah, saya nyatakan kalian berdua tidak bersalah. Hasilnya remis, yeah. Alias seri. Tidak ada hukuman. Terima kasih, saudara Cengkel. Terima kasih, Bu. Tok-tok-net. Ada Perkenalkan, Bu. Nama saya Mang Ujo. Namanya siapa, Bu? Mama Kembar. Satu lagi mana, Bu? Ibu lagi ngapain? Lagi nonton net. Sering, Bu, nonton net, Bu? Iya, alhamdulillah tiap hari. Bu, tiap hari? Pasti tahu dong acara favorit Ibu apa? Dracin. Dracin. Bu, karena Ibu suka nonton net, saya kasih hadiah, Bu. Silahkan dipilih dulu. Dipilih. Wah. Apa, Bu? Televisi. Selamat ya, Bu, ya. Ini TV-nya, Bu. Masih mau hadiah lagi nggak? Mau dong. Ya udah, sebutkan 5 jenis sayuran. Bayam, kangkung, wortel, kacang panjang, sawi. Wah, selamat. Dapat biljak, Bu. Kurang? Lagi. Karena kurang, Bu, saya kasihnya 3 dus, Bu. Selamat ya, Bu, ya. Dapat TV, dapat mie lezat, Bu. Ya. Kan enak sambil nonton TV, makan mie lezat, Bu. Ya. Karena mie lezatmu, sajian nikmat, pilihan tepat. Buat warga Bekasi, pokoknya tungguin kedatangan Mang Ujo. Karena Mang Ujo akan bagi-bagi hadiah ke sana. Pokoknya kalian tontonnya terus. Kalau yang belum ada, scan dulu. Tok-tok net, asoy!